Pemirsa PKTV, kita berjumpa kembali dalam program Bontang Dialog yang setiap hari menemani Anda dengan berbagai macam tema yang menarik dan tentunya dengan narasumber yang spesial. Dan pada kali ini, kita mencoba untuk mengangkat sebuah topik yang saat ini Anda mungkin mengalami atau menghadapi suatu proses, ya, proses perkembangan ilmu teknologi, proses perkembangan dengan globalisasi informasi, sehingga perlu adanya pemahaman yang benar akan bagaimana ke depannya. Dan pada saat ini kita ingin memaknai hari peringatan kebangkitan nasional tahun 2019. Kebetulan secara nasional sebagai wujud pemerataan pembangunan menjadi tema yang mengglobal, dan kita ingin mendalami sebuah tema itu tersebut dengan sebuah topik, yaitu bangkit untuk bersatu. Kenapa demikian? Karena kita akan menghubungkan dengan informasi yang tadi saya sampaikan, bahwa saat ini pengembangan global kadangkala tidak diimbangi dengan kedewasaan dari masyarakat terhadap perkembangan itu. Nah, hadir dalam studio kami, saya langsung perkenalkan, di sebelah kiri saya ada Kepala Dinas Kominfo Kota Bontang, Bapak Dasuki. Ya. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Beliau sangat tepat sekali kita hadirkan karena sangat menguasai pada bidang tersebut. Dan sebelah kiri beliau tidak kalah penting, yaitu Pak Kapolres, Pak Siswanto Mukti. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya, Bapak masih sangat segar sekali ini, meskipun pada saat ini sangat sibuk sekali. Saya yakin untuk menghadirkan beliau sangat sulit, karena selain memang saat ini sedang ada ini ya, operasi ketupat, Pak, ya. Ya, operasi ketupat kalau nggak salah. Dan di luar itu juga Pak Kadis juga sangat banyak hal-hal yang mesti harus diselesaikan. Namun kita masih ada kesempatan untuk bertemu beliau untuk membahas terkait hal ini. Nah, saya mungkin langsung saja ke Pak Kadis dulu sebelum nanti ke Pak Kapolres. Pak, mungkin tema yang global tadi, ya. Makna dari kebangkitan ini kan sebagai wujud pemerataan pembangunan. Nah, bagaimana kita memaknai membawa ke Bontang? Kira-kira apa yang menjadi angan-angan Bapak dengan tema tersebut? Mungkin bisa sedikit disampaikan ke pemirsa. Silakan, Pak. Ya, baik. Mari sih, Pak Kapolres. Jadi era kebangkitan nasional ini dengan tema bangkit untuk bersatu, ya. Kita perlu sadari bahwa kita sekarang ini hidup di era digitalisasi versi 4 gitu ya. Versi 4. Kalau orang mengatakan versi berketuhanan. Jadi digitalisasi yang berketuhanan seperti apa? Digitalisasi yang bisa kita manfaatkan untuk sustainable kehidupan kita sehari-hari. Tetapi pada kenyataannya, dalam banyak hal, dalam banyak kasus, ini justru digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk memecah belah persatuan dan kesatuan kita. Dan itu sudah banyak buktinya dengan penyebaran hoax dan seterusnya. Sampai-sampai Kepolisian Republik Indonesia membentuk satu khusus ya, unit yang unit untuk khusus cybercrime yang tadi. Oleh karena itu, Kominfo memandang ini adalah bagian dari upaya kita untuk merekatkan agar khususnya Bontang untuk bisa bersatu, untuk bisa memaknai Hari Kebangkitan Nasional menjadi sebuah kebangkitan untuk bersatu membangun Kota Bontang. Dan alhamdulillah dalam banyak hal kita tidak menemukan ya kegiatan-kegiatan yang bersifat ujaran kebencian ataupun berita bohong dan sebagainya yang ada di Kota Bontang. Tapi dalam skala makro, nanti ingin saya jelaskan bahwa sesungguhnya kita masuk pada sebuah era digitalisasi yang menakutkan sebenarnya. Karena kita tidak bisa lari dari kenyataan itu. Jadi Indonesia, Bontang itu menjadi dalam genggaman dunia terkait dengan pemanfaatan media sosial. Karena sekali nge-like saja, itu Google sudah bisa menebak karakter seseorang. Ya, Google itu punya namanya machine learning, di mana itu bisa dipetakan mulai Facebook like, Facebook status, Twitter, Instagram, dan seterusnya. Lalu masuk data ini ke machine learning, kemudian bisa dipetakan. Seseorang itu kesukaannya apa, residusnya bagaimana, seksualitasnya seperti apa, hubungan manusia seperti apa, karakternya itu seperti apa, itu sudah bisa dipetakan oleh Google ini. Dan Google akan, itu terjadi di pemilu Donald Trump, ada kebocoran data yang lalu kemudian digunakan oleh orang-orang khusus untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab. Dan Indonesia itu 1 juta lebih
data Facebook bocor yang oleh Cambridge Analytica. Jadi sesungguhnya apa yang diomongkan juga Pak Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan itu, Bapak, kekayaan Indonesia itu bukan masalah minyak, gas, batu bara, tapi data. Data. Itu yang menjadi, yang penting orang-orang itu harus tahu. Ketika mau masuk ke dunia maya itu harus tahu, Bapak, sesungguhnya data kita sudah dimiliki oleh Google, Facebook, dan seterusnya. Saya pikir itu. Ya. Semakin menarik, Pak. Saya ingin mendapat komen dari Bapak Kapolres dulu terkait Hari Kebangkitan. Maknanya untuk tahun ini menurut Bapak secara institusi maupun secara kemasyarakatan seperti apa, Pak? Baik, Mas Agung. Jadi menurut kami, kita harus tidak bisa lepas daripada sejarah kebangkitan nasional itu sendiri. Iya. Kalau era dulu, zaman 20 apa abad, pertengahan abad 20 dulu, itu tujuannya adalah menyatukan bangsa Indonesia dalam suatu wadah untuk itu bergerak dalam bidang sosial, ekonomi, dan juga budaya. Jadi tidak masuk politik, karena waktu itu adalah ramai, apa istilahnya, memerangi keterbelakangan, memerangi secara ekonomi, ya, ini keterbelakangan, baik pendidikan, kebudayaan, khususnya ekonomi, karena orang zaman dulu banyak sekali orang yang hidup di bawah kemiskinan. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah, ini adalah maknanya menyatukan, itu yang perlu kita garis bawahi hingga saat ini. Jadi di tahun 2019 ini, di era digital yang disampaikan oleh Pak Kadis Ponipo tadi, sudah jelas. Sekarang ini banyak kemudahan melalui era digital, tapi faktanya tidak untuk menyatukan, tapi malah memecah belah. Saling memecah belah persatuan bangsa ini, dan kita kelihatan seperti yang disampaikan tadi, ada ya ujaran kebencian melalui digital, ada juga menyebar berita-berita bohong dan sebagainya. Ya, oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia, ya tadi saya sampaikan, kita itu menjual, nggak cuma menjual aset, tapi juga kita harus melindungi aset dan melindungi data kita. Data. Karena negara manapun pasti ada namanya data-data secret yang harus kita lindungi, sehingga data ini harus dijaga dengan baik. Kalau sekarang ini banyak sekali anak-anak bangsa yang memang Indonesia ini luar biasa, pengguna internet itu mungkin sudah termasuk tinggi sekali, jumlah negaranya juga banyak sekali, sehingga tidak salah apabila Indonesia ini sudah memang menikmati era digital ini. Tapi harus diingat bahwa ini harus bisa membangun karakter bangsa Indonesia, membangun anak-anak muda Indonesia, bagaimana kita bersatu, kita bangkit seperti zaman dulu. Kok sekarang ini kita udah berdiri. Kalau era dulu itu bangkit karena kita memang belum bisa berdiri. Sehingga bagaimana kita bangkit, sehingga akhirnya kita bangkit. Sekarang udah bangkit, Indonesia ini udah berdiri tegak. Cuma kita harus bisa melompat lagi yang lebih tinggi, sehingga dia meraih apa yang namanya mungkin swasembada pangan, ya, kesejahteraan tercapai, dan sebagainya. Saya kira itu yang makna daripada yang harus kita. Terima kasih, Pak Kapolres. Mungkin saya ingin menambahkan bentar. Ya, terkait dengan penetrasi pengguna internet, ya. Di Indonesia itu ada sekitar 300 juta nomor, ya. Kemudian ada sekitar 51 atau sekitar 150 juta penduduk yang menggunakan internet. Nah, dari 151 tadi ada sekitar 106 juta penduduk yang aktif bermedia sosial. Jadi memang sangat besar sekali, dan kalau ini tidak dicegah, maka akan sangat berbahaya bagi keutuhan bangsa dan negara. Karena karakter orang Indonesia itu dikit-dikit percaya, Pak, ya. Dikit percaya. Nah, ini membuat akhirnya jadi goyah satuan dan kesatuan ini. Ya. Pak, saya tertarik dengan komentar Bapak tadi bahwa secara tidak langsung diri kita sudah terbeli oleh operator-operator itu. Ini mungkin hal baru bagi masyarakat. Mungkin bisa dilanjutkan. Kira-kira seperti apa artinya itu? Mungkin bisa sekarang lebih. Itu Google itu jualannya apa sih? Dia tidak jualan konten, tapi dia bisa seperti Dracula mengambil data dari seluruh warga negara. Seandainya Google ini, Pak, negara, maka tidak ada negara manapun yang berani perang dengan Google. Karena seluruh jenderal-jenderal yang ada di Indonesia sudah terbeli. Sudah terbeli. Bukan terbeli, artinya datanya sudah ada. Ketika dia sudah main di Facebook, maka ya sudah ada datanya. Rumahnya di mana, tempatnya di mana, di dalamnya ada apa, sering pergi kemana, itu sudah ketahuan semua. Jadi kepada teman-teman, ya, karena ada penelitian bahwa ketika kita tujuh
kali like, yeah, itu Google akan bisa memetakan karakter orang ya, seperti rekan kerjanya ya, kerjaan saya, kerjaan Pak Kapolres gitu ya. Kemudian lebih dari 70 kali maka Google akan bisa menebak karakter seseorang seperti temannya, teman dekatnya. Ketika 150 dia like, maka Google akan bisa memetakan karakter orang seperti ibu kandungnya. 150 like. Iya, 300 kali like, Google sudah bisa menerka karakter seseorang seperti orang tuanya. Wah, lebih dari itu, Google akan bisa menebak karakter orang lebih dari dirinya sendiri. Jadi ketika mengatur, saya iya. Ya. Jadi karakter saya tidak tahu, tapi Google tahu. Tahu. Kira-kira seperti itulah. Sehingga data itu menjadi big data yang besar, lalu dipetakan. Mestinya kode etiknya itu tidak bisa bocor, tapi kenyataannya Facebook mengatakan ya kan, itu bocor ke pihak ketiga. Apakah dibocor atau bocor itu kita tidak tahu. Dan pengguna Facebook di Indonesia 1,1 juta bocor. Nah itu yang berbahaya sekali. Jadi sungguhnya kalau dulu kita mau ngambil data itu merampas data dengan hacker, sekarang orang per orang dengan sengaja menyerahkan data, ya silahkan dipakai. Nah, ini sangat berbahaya sebenarnya. Maka dari itu kepada seluruh pemirsa agar berhati-hati dalam bermedsos, karena ini bagian dari skenario besar ya. Ya, mereka punya machine learning, deep learning yang kan ada orang berkepentingan nih. Orang berkepentingan, kemudian ada orang pembuat berita hoax, ada orang yang menyebarkan, namanya machine learning, ada juga yang mengatur dalam polemik diskusi yang carut-marut itu, namanya bot-bot mesin-mesin yang mengatur secara mekanis tersendiri. Jadi memang sungguh luar biasa kalau di dunia digital ini. Maka ya, semuanya saya kepingin secara masif ya, semua orang di Bontang itu tahu akan hal itu, tidak hanya sekedar. Dulu tahun 2009 itu WA itu ditemukan kan, kita paling-paling ya Pak mencari gambar manusia apa, gambar lagi, senang kita. Kemudian semakin agak jorok-jorok sedikit, gambar-gambar yang agak porno dikit. Tapi sekarang digunakan untuk hal-hal yang memang tidak baik. Tetapi anehnya, dari seluruh strata, mau yang bawah sampai yang di atas, itu percaya, itu persoalannya. Karena apa? Karena yang dianggap adalah indictment script. Jadi yang dirusak adalah otak kita, emosi kita. Emosi kita langsung dihantam itu. Lalu kemudian akhirnya membangun opini, lalu menarik ide-ide itu kepada ide-ide mereka. Yang ada istilah namanya kebenaran online itu ditarik menjadi kebenaran offline. Kebenaran dunia maya dijadikan logika untuk menyerang tindakan pada dunia nyata. Ini yang berbahaya. Itulah yang terjadi. Ya. Pak Kapolres, kira-kira saya tidak melihat itu bahaya, tapi ternyata bahaya kalau salah menggunakan. Nah ini dalam sudut pandang Polres untuk keamanan dan lain-lain, bagaimana tindakan maupun antisipasi saat ini yang sudah dilakukan dari internal Polres sendiri, Pak? Baik, Pak. Ya. Jadi kami sudah bentuk yang namanya tim cyber. Tim cyber ini tiap hari kita adakan patroli cyber. Patroli ini gunanya adalah untuk melihat ujaran-ujaran kebencian maupun berita-berita hoax yang tidak jelas sumbernya tadi. Karena kebohongan kalau diulang secara terus-menerus, lama-lama orang akan percaya. Ya itu tadi dikatakan Pak Adis tadi, karena yang diserang adalah otaknya. Otak. Jadi otak antara sadar dan tidak sadar, sehingga diulang-ulang terus-menerus, itu terus yang dilihat. Meskipun itu bohong, 100% bohong, tapi lama-lama dia akan berpikir, oh iya ya, jangan-jangan ini benar. Yeah. Kan itu kan yang terjadi. Terjadi seperti itu akhirnya. Dan kebanyakan orang di kita ini kan saling berlomba-lomba untuk sharing sesuatu yang kira-kira menurut dia itu untuk antisipasi. Misalnya, misal di sana itu ada pemukulan nano dan sebagainya, sweepingnya, misalnya. Itu nanti dia segera buru-buru langsung share karena mau untuk antisipasi yang lain. Padahal belum tentu itu benar. Seperti kedatangan tenaga kerja asing sekian ribu orang, kan? Itu tujuannya mereka mungkin untuk antisipasi bahwa kita harus meningkatkan, ayo kita tingkatkan diri kita tingkatkan lebih baik, kita tingkatkan daya saing. Tapi karena orang memanfaatkan, oh itu ternyata beribu-ribu orang datang ke sini, kita nanti hanya jadi penonton. Padahal ini saya yakin bahwa ini adalah bohong, saya yakin itu bohong.
Sehingga, tapi karena terus-menerus, diedarkan saling terus-menerus. Tadi seperti Pak Kadis sampaikan, nah, lama-lama ini orang percaya, oh iya ya. Jadi orang Indonesia itu memang, karena ciri khas orang Indonesia itu tipikal orang baik, ya kan gampang percaya. Jadi kalau dibohongi pun ya gampang percaya, sehingga apa, hal yang tidak masuk akal pun dia percayai. Itulah ciri-ciri orang yang baik memang seperti itu. Kalau ciri orang yang nggak baik, mau yakin ada pun dia pasti urusan belakang. Oh itu salah, itu pasti curang misalnya. Kami ada begini, ada begitu, ini betul asli. Ah nggak mungkin, itu pasti bohong. Itu kalau orang yang memang niatnya nggak baik. Tapi kalau orang niatnya baik, meskipun salah itu ada permakluman, biasanya seperti itu. Dan inilah celakanya. Kita akhirnya tadi hanya di online itu bisa kebawa di dunia nyata tadi. Bisa berantem beneran, pukul-pukulan beneran, bahkan bisa jadi saling apa istilahnya menyerang di antara kelompok yang tadinya hanya online, dan itu berita itu saya yakin lebih banyak bohongnya daripada benernya. Itulah, jadi kami antisipasinya dengan ada berita yang hoax, kita cocokkan dulu sumbernya, kita pastikan sumbernya, kita cek dulu. Kalau tidak ada, ya kita usahakan untuk di take down ataupun di nonaktifkan. Kita laporkan untuk di nonaktifkan. Tujuannya biar tidak menyebar terlalu jauh. Karena banyak sekali, mohon maaf ya, karena ini era-era sekarang ini akun itu ada yang misalnya banyak akun bohongnya daripada abal-abal aslinya. Bahasanya bahasa kita akun abal-abal. Abal-abal itu tadi ya. Oleh karena itu ini jelas orang bertanggung jawab bertanggung. Ini sering terjadi lokasinya ada ini, tapi begitu cek nama memang itu tidak ada alamat, tidak ada apa-apa dan sebagainya, dan orangnya pun tidak ada. Itu banyak sekali. Kita pun hampir tiap hari kita laksanakan itu untuk menghindari berita ini tersebar lebih cepat ke masyarakat, karena kalau sekali menyebar saja, sedikit aja udah langsung menyebar. Kita aja kadang-kadang kita tulis sendiri, nggak sampai sejam itu nanti berita itu sampai kita lagi. Misalnya kita diinformasikan bahwa kondisi sekarang ini itu nggak lama lagi ke masyarakat, nanti nggak sampai satu jam berita itu sudah sampai ke saya lagi dengan grup yang lain. Gitu. Artinya betapa cepatnya. Kalau satu grup itu ada 200 orang atau sampai bahkan ada 250 orang, itu berapa orang yang tersebar dalam satu jam itu mungkin sudah ribuan orang. Nah, ini yang harus kita cegah dan kita waspadai. Dan kita harus juga selalu sosialisasi kepada masyarakat, kita harus cerdas dalam menggunakan media sosial. Ya, Pak Kapolres, secara nasional memang persoalan ini menjadi perusahaan utama untuk diantisipasi dan diluruskan berbagai macam cara yang mereka lakukan. Karena kalau di Polres sendiri, di Kapolres Bontang ini, kira-kira seperti apa dan antisipasi yang saat ini pada apa dan seperti apa? Untuk antisipasi tadi sudah saya sampaikan, Mas. Ya. Jadi kita ada apa, tim cyber memang khusus, kita bentuk khusus tim cyber untuk patroli. Kita ada, dan alhamdulillah untuk di Bontang sendiri seperti Pak Kadis sampaikan tadi, belum pernah ada yang namanya kasus sampai apa, ujaran kebencian ya. Sampai menyebar yang menimbulkan keresahan yang belum ada di Bontang ini. Bukan karena kami aktif, ya dari samping kami aktif juga memang masyarakat ini masyarakat kota, perkotaan. Dan kita alhamdulillah kita heterogen yang saling mengenal masyarakat Bontang ini. Hampir tidak ada yang tidak kenal. Satu orang ini dan sedangkan yang lain hampir tiap hari ketemu karena lokasinya cukup kecil. Sehingga semuanya saling mengenal. Ya, suatu saat ada kasus hoax, satu ada kita tangkap, tapi memang tidak memenuhi unsur sebenarnya karena dia ujungnya bertanya, tapi pertanyaannya itu menggunakan kata yang menyinggung salah satu instansi lah. Iya. Tadi laporan kami di Facebook kita cek, ternyata orangnya memang orangnya belajar, dia mau bertanya cuma, nah itulah yang kita ambil, tapi memang tidak terbukti bahwa itu memang sengaja untuk menyebarkan. Iya. Itu kasus karena dia tidak pahaman dia, gitu. Bukan karena dia sengaja untuk memproduksi, biasa sengaja untuk menyebarkan, bukan sengaja untuk itu. Tapi ke depan memang hal ini menjadi hal yang utama dalam hal ini akan kita tetap perangi terus, jangan sampai ujaran kebencian dan hoax ini menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat kita. Karena biar bagaimanapun juga kita harus kasihkan data yang benar, realita yang benar, dan juga sesuatu itu meskipun nggak enak, kita harus sampaikan apa adanya yang sesuai kenyataan, sehingga masyarakat itu akan bisa lebih cerdas dalam bermedia sosial. Ya, Pak Kadis,
peran Kominfo dalam hal ini untuk mengantisipasi hal seperti itu seperti apa saat ini, Pak? Atau bahasanya dalam literasi digital media saat ini? Saya pikir kita Kominfo lebih pada pembinaannya, karena pembinaan. Kita tidak punya alat canggih seperti apa. Kalau di pusat, Kominfo itu punya namanya aplikasi drone imprint. Mm-hmm. Drone imprint itu buatan anak bangsa yang bisa memetakan analisa media sosial, netizen, ini kecenderungannya kemana, ini arahnya kemana, dan sebagainya. Itu mereka bisa memetakan, sama seperti API atau aplikasi programming interface yang punyanya Google itu kita juga punya gitu, yang bisa memetakan karakter-karakter pengguna media sosial. Jadi sebenarnya di seluruh Indonesia, di semua daerah termasuk Bontang itu sudah bisa dipetakan itu. Bagaimana karakter yang disampaikan oleh Pak Kapolres, ya kan, kecenderungan ketenangan, ketentraman, kedamaian di sini itu seperti apa. Kemudian mudah-mudahan ya memang tidak ada orang-orang tertentu, kelompok tertentu yang akan menggunakan itu. Jadi kalau sesungguhnya Undang-Undang ITE itu kepada penyebar pun ya yang mencoba, iya, itu mestinya kena juga, tetapi itu akan penuh penjara mungkin untuk itu ya. Tapi yang kita sekarang yang digunakan adalah yang pembuat ya. Pembuat yang punya unsur kesengajaan untuk membuat sesuatu daerah itu kacau. Jadi kembali lagi Kominfo Bontang ini lebih pada pembinaan, memberikan acara-acara seperti ini, kemudian sosialisasi kemana-mana ke seluruh elemen. Ya, kita ingin membangun kesadaran bahwa digitalisasi ini di samping sangat bermanfaat menunjang era industrialisasi 4.0, tetapi juga ada hal-hal yang sisi negatif yang ada rekam jejaknya, karena setiap pengguna media sosial itu ada namanya rekam jejak digital yang tidak bisa dihapus. Pakai teknologi manapun tidak bisa gitu. Benar. Jadi memang, tapi itu juga unsur baiknya memudahkan polisi untuk melacak ya apa-apa yang ada di dalam digital twin namanya ya. Jadi antara dunia nyata dan dunia maya itu ada kembarannya, kira-kira gitu. Jadi sekali lagi nanti kita bisa di-spot sama Kapolres ya, sama unsur-unsur lain, untuk sama-sama kita mencoba menyadarkan masyarakat bahwa ada sisi-sisi gelap dari sebuah digital ini yang harus kita waspadai. Kira-kira gitu. Kira-kira secara konkret, Pak, yang sudah dilakukan dan mungkin, atau gini, masyarakat Bontang khususnya itu apa yang sudah dilakukan dalam hal ini, atau penyebaran hoax yang semakin ini dari Kominfo sendiri? Saya pikir lebih pada sosialisasi ya. Jadi infografis kita sering buat ya. Kemudian kita buat banner, buat baliho, sosialisasi acara PKTV seperti ini, LG TV dan seterusnya kita juga lakukan, di radio juga. Cuma kan keterbatasan orang per orang untuk mengakses itu kadang-kadang juga sangat terbatas ya. Kalau kita punya aplikasi, kita punya PPID yang banyak seruan-seruan yang untuk mempersatukan bangsa, untuk agar masyarakat tidak terjebak pada lubang era digitalisasi yang benar-benar kalau sudah masuk sudah bisa keluar gitu ya. Tapi kan kembali lagi sebuah masalah mindset masyarakat gitu ya. Jadi memang kemudian tadi ketika 2009 WA itu kita tahu persis ya. Alhamdulillah kita senang bisa ketemu dengan saudara-saudara kita, kita saling kirim gambar lucu-lucuan gitu ya. Tapi sekarang apa yang terjadi kan gitu kira-kira. Jadi memang kuasana makin tantangannya makin berat itu. Jadi tetap saja kita akan berupaya itu. Misalnya ada laporan akun ini perlu di stop gitu ya. Kita yang punya kewenangan, yang punya kewenangan bahkan cybercrime dari Kapolres itu menutup itu dengan unsur-unsur tertentu. Meskipun tentunya sebenarnya bisa ya itu. Bisa, tapi secara teknologi sangat bisa. Asal ada 5 orang dari teman mereka berkeberatan ngirim ke Google, itu Google secara otomatis bisa nutup. Iya. Tetapi kan itu dasarnya apa gitu ya? Bisa saja kita dituntut balik untuk itu. Kira-kira gitulah. Ya, Pak, melanjutkan sedikit. Secara berarti kalau kita sudah Bontang secara global, menurut Pak Kadis sendiri, harusnya masyarakat seperti apa menghadapi teknologi global yang seperti ini? Ada usulan bahwa sesungguhnya ada namanya kompetensi digital. Jadi ada sebuah frame ya, bahwa Indonesia untuk menghadapi era digitalisasi itu ada masyarakatnya harus tahu tentang kompetensi digital itu apa. Jadi hal-hal yang melatar belakangi itu apa. Makanya mestinya lebih banyak kita ya, orang-orang kita Bontang itu memanfaatkan untuk hal-hal yang baik lah, misalnya untuk startup ya. Untuk e-commerce gitu ya, untuk pelayanan. Atau lebih tadi ya katakan
digitalisasi berketuhanan untuk pencegahan kecelakaan, kejahatan melalui CCTV. Nah, CCTV itu kan tingkatannya banyak sekali. CCTV kalau nanti sudah dipakai program namanya PLC, program language komputer itu sih, ya, itu CCTV itu akan menyorot wajah. Wajah yang dicurigai oleh CCTV itu akan mengirimkan sesuatu ke taruhlah ke kepolisian bahwa ada orang jahat di daerah itu, patut dicurigai. Nah, ini sudah namanya IoT, Internet of Thing. Jadi semuanya itu bergerak. Nantinya itu akan seperti itu. Ya. Jadi kulkas kita di rumah itu nanti akan teriak ke Android kita. Kosong telur. Nah, ini secara sendirinya akan connect ya. Integrasi dengan. Nah, ibu rumah tangga langsung connect ke penjual telur. Lalu kemudian sore-sore sudah diisi. Online. Kira-kira kehidupan ke depan akan seperti itu ya. Itu sisi baiknya. Di sisi negatifnya ya tadi realitanya seperti itu. Bahasa Pak Gadis adalah memanfaatkan medsos yang berketuhanan. Nah, saya ke Pak Kapolres lagi nih. Pak, keterangannya menarik tadi Pak Gadis bahwa antisipasi sudah sosialisasi. Sementara di pihak Pak Kapolres adalah lebih banyak ketindakan. Apakah benar demikian, Pak? Kalau kami penindakan ya. Penindakan. Kami sebenarnya tidak cuma menindakan, tapi dari sisi preemptif ya, melalui Babinkamtibmas. Itu juga kita sudah sampaikan dari rumah ke rumah, ya. Pintu. Kemudian dari sisi nanti sabara kita akan patroli tiap hari ya, secara preventifnya. Itu juga menghindari udah Himas kita aja keliling ya kan. Ayo cerdas, kita pasang-pasang di sudut-sudut. Beliau kita pasang. Ayo kita cerdas dalam bermedsos. Kita harus sharing dulu sebelum saring dulu kita sebelum kita sharing itu kita di baliho-baliho poster-poster kita pasang stiker-stiker itu kita pasang. Jadi apabila masih terdapat itu baru kita lakukan penindakan. Jadi kita mulai dari preemptif kita laksanakan, kemudian preventif juga kita sosialisasikan langsung dari rumah ke rumah juga selalu itu yang kita laksanakan. Ayo sama-sama jangan percaya berita hoax. Maksud kita juga himbauan juga melalui media-media sosial, berita-berita online juga kita sosialisasikan itu agar masyarakat itu memang tadi jangan ikut-ikutan, kan terutama anak-anak ini, anak-anak yang memang dia baru mencari misalnya jati diri, remaja yang masih sama-sama. Jadi kedengaran satu himbauan ini dia secara tanpa berpikir panjang dia langsung mengirim ke teman-temannya. Ini memang sifatnya remaja dia nggak akan pikir jauh. Soalnya itu udah tiap hari berkecimpung dalam dunia IT, dia paham betul. Kalau mereka mungkin nggak akan tahu ini resikonya apa, ini apa dampaknya bagaimana, mereka tidak berpikir itu. Tapi makanya kita sosialisasikan termasuk tadi orang-orang seperti Pak Kadis sampaikan juga, sosialisasi itu penting. Dampaknya seperti ini dan nanti akibatnya juga akan seperti ini. Kan itu banyak sekali, kecuali memang yang ada orang-orang tertentu yang memang sengaja memproduksi, sengaja memang untuk menimbulkan sesuatu kekacauan. Nah, ini mau nggak mau langsung kita tindak, tidak ada lagi cuma sekedar di take down atau sekedar dihimbau, nggak langsung kita ambil, kita tangkap kalau ada yang memang sengaja seperti itu. Ya Pak, tadi jelaskan sebenarnya mungkin bisa disampaikan dampak atau resiko menyebarnya hoax itu seperti apa sih Pak? Ini kalau dampak secara masyarakat ini banyak sekali. Kalau sanksi kan jelas ya, ada undang-undang IT ya. Iya. Kalau dampaknya ini bisa macam-macam juga. Jadi orang itu bisa kelahi, bisa timbul konflik antar kelompok juga jadi, antar komunitas juga bisa terjadi konflik. Bahkan antar ibu-ibu ya, rumah tangga itu juga ada kasus yang karena medsos ini, mereka sering ngejek sedikit di medsos, akhirnya mereka di dunia nyata mereka kelahi dan sekarang kita lagenangan itu. Jadi, sudah terjadi jadi beruntung. Itu terjadi tapi skalanya kan kecil, maksudnya orang yang medsos saling mengejek di media sosial, kemudian satunya nggak terima dan ketemu di dunia nyata, ternyata bukan malah mereda, tapi mereka malah berantem sehingga. Tapi yang kita sidik ini karena berantemnya itu. Iya. Karena meskipun mereka, awalnya jadi hanya sekedar chatting yang karena ini mereka satu grup gitu sebenarnya kan, satu grup keluar kalau kita lihat satu di WA grup gitu ya. WA grup itu kan dia saling itu bisa kelahi. Ini benar nyata. Itu akibatnya dampaknya seperti itu kalau dia
Karena ini kalau orang ngomong langsung begini, dia langsung melihat orangnya. Iya, iya. Jadi ekspresi, mungkin ada remnya. Ekspresinya ketahuan. Iya, ada remnya. Ada remnya. Intonasinya jelas. Jelas. Tapi kalau dilewat media sosial, ini intonasinya nggak jelas, ekspresi wajahnya nggak jelas. Jadi antara bercanda, antara serius, ya kan, atau hanya sekedar iseng, itu nggak kelihatan. Nah, sehingga orang itu mudah aja sih, Allah tidak terlihat. Jadi nulis sama aja di media sosial itu, nah, nanti kita nggak peduli karena orang juga nggak tahu. Padahal sebenarnya itu malah berita kata-kata tadi, jejaknya ini tidak akan pernah hilang digital ini. Kalau kita ngomong langsung tulisan ini, kalau selama ada yang rekam, hilang. Iya. Tapi kalau digital ini, jelas. Memang jelas tidak bisa hilang berita apa di sana. Pak, dari sudut saya kebelan, Pak. Ya, jadi bahayanya di era digitalisasi kan, semua kita menjadi wartawan, Pak. Iya. Semua kita menjadi wartawan. Jadi bisa, Facebook itu kan penggunanya wartawan, iya, semuanya. Iya. Jadi misalnya yang agak bahaya misalnya ada tabrakan, tabrak lari lah kira-kira itu. Kemudian di situ dibumbui yang mati dari Malang, yang nabrak dari Pemalang misalnya Malang, kira-kira iya, gitu. Iya. Lalu tabrak lari, nah gitulah. Akhirnya warga Malang ngamuk, kira-kira gitulah. Itu kalau dibumbu yang gitu-gitu, itu memang bahaya. Jadi. Kemudian yang kedua, kalau sengaja, itu namanya mesin ya, yang bisa membuat berita itu selalu bertengger di atas. Namanya SEO. SEO. Yes. Jadi Search Engine Optimization. Jadi kalau itu dikasih terus sama mesin, maka berita itu akan bertengger selalu di atas, sehingga begitu kita buka Google, itu berita itu selalu di atas. Terbaca. Ini terbaca. Itulah teknologi yang membuat kadang-kadang kita, ini berita benar atau tidak kok? Buka lagi gitu. Search engine optimization. Iya. Nah, jadi itu teknik-teknik yang memang dibuat oleh aplikasi, sistem yang membuat siapapun bisa melakukan itu. Luar biasa. Pak Kapolres, saat ini atau beberapa hari yang lalu, pemerintah langsung men-text down semua medsos. Ada pandangan menurut Pak Kapolres, penilaian begitu baik apa enggak terkait dengan isu-isu yang sekarang berkembang? Kalau menurut hemat saya itu sangat baik karena kondisi apa katanya? Secara nasional. Memang sedang menghangat lah, tidak panas terlalu tapi menghangat. Karena penyebarannya hanya lewat konten video dan juga foto-foto yang disebar melalui medsos itu. Nah, sehingga kalau pemerintah menonaktifkan sementara medsos itu foto dan video, saya pikir ini bijak sekali, sehingga orang itu akan kembali lagi, kalau sadar tulisan mungkin ekspresinya akan berbeda. Beda. Tapi kalau video, misalnya contoh kasus ya, ini terjadi di Bontang, ada motor yang kebakaran di pinggir jalan. Iya. Nah, ini kan. Ini orang sambil lewat mobil, inilah motor yang dirazia polisi karena tidak terima sehingga motor dibakar sendiri. Ini terjadi. Ini kemarin sempat menyebar di Bontang. Oh, iya, iya. Padahal kami tegaskan bahwa selama bulan Ramadan kami tidak ada namanya razia. Kami operasi dalam rangka keselamatan. Operasi kalau seandainya Pak kalau tidak bannya misalnya halus tolong diganti. Kalau misalnya ratingnya pelampusannya mati tolong dinyalakan. Kenapa? Untuk keselamatan nanti kamu mudik. Ini biar kamu selamat. Tujuan kita ke sana. Bukan untuk melanggar ini. Bukan untuk kamu ini ya. Ya. Enggak punya SIM kamu enggak tidak bukan itu. Iya. Tapi kelengkapan kendaraan bermotor kita lebih pada keteguran simpatik. Jadi, Pak kalau lampunya mati silakan dihidupkan. Kenapa? Karena ini mau mudik. Biar Anda itu kalau mau mudik jalan jauh Anda selamat. Aman. Atau juga untuk dia sendiri? Untuk kamu sendiri. Makanya gitu ada motor yang kebakar karena memang motor lama yang rusak itu. Motor bisnis bensin mogok di ya, karena dia sambil pegang rokok ya kan? Ya lupa. Maksudnya sehingga kebakar sendiri motor dia. Dan itu dihubung-hubungkan dengan rahasia polisi karena memang tempatnya di dekat kantor polisi. Dan itu karena medsos. Karena media sosial. Sehingga orang bertanya-tanya lupa apakah ada rahasia itu. Kami tegaskan bahwa kami selama bulan Ramadan sampai lebaran, nah ini kita tidak ada operasi penindakan. Kita ada operasi kemarin, operasi keselamatan. Tujuan itu tadi, simpatik. Ya, maka dari itu, media sosial ini ya, bisa membuat orang yang, maka pemerintah kalau menurunkan bandwidth itu ya itu dikurangi. Bijaksana sekali menurut saya. Ya. Pak Kadis sebagai kepanggilan tangan dari kementerian, ya. Ada penjelasan khusus terkait ini? Ya, karena pikir, masih banyak yang berpikir ya, saya pikir negatif. Banyak negara itu sebenarnya pengurangan bandwidth, pembatasan media sosial itu sudah. Jadi pengurangan bandwidth bahasanya? Ya, pengurangan bandwidth. Artinya
dengan BBT Dukur Hari kan kita tidak bisa mengirim video, gambar, ya. Tidak bisa mengirim gambar, karena ujian kebencian maupun hoax itu kan tiga, satu narasi, dua gambar, tiga video. Nah kita batasin adalah video dan gambar. Saya pikir itu sangat tepat ya, karena memang kita sebenarnya terlanjur sudah meratifikasi keterbukaan informasi publik gitu ya. Jadi semuanya harus dibuka, semua harus dibuka akses segala macam. Tapi dalam kepentingan khusus negara itu punya hak untuk melakukan itu gitu ya. Jadi agar beritanya tidak menyebar dan seterusnya. Toh akhirnya juga sudah terlanjur Pak ya, untuk menyebar kemana-mana. Dan depannya sangat sangat luar biasa. Saya tadi kemarin ya, karena kata Pak Oleh, orang Indonesia kan orang baik-baik gitu. Sehingga sedikit itu percaya, dipercaya. Saya, ya alhamdulillah lah, karena saya tahu dari Pak sikap saya, memang saya tidak begitu aktif di WA. WA grup manapun saya nggak pernah aktif. Kemudian Facebook saya juga, ya ada saya punya Facebook, tapi nggak pernah saya upload, nggak pernah saya status, apalagi curhat-curhatan. Jadi bagi yang suka curhat itu batasi lagi lagi. Baik, pemirsa PKTV, semakin menarik dialog kita pada edisi kali ini, namun kita akan saksikan setelah pesan-pesan berikut ini. Masih di Bontang Dialog dengan menghadirkan narasumber yang sangat tepat sekali membahas pada isu pada zaman sekarang, memang tidak lepas semua medsos ya. Hari-hari semua pegangannya HP. Nah, ini kita di sini sudah membahas banyak terkait tadi dampak-dampak dan mungkin sanksi, termasuk sanksi juga sudah disampaikan. Ada hal yang menarik bahwa tadi disampaikan Pak Kadis, bermedia sosial lah yang berketuhanan. Nah ini seperti apa? Anda semua mungkin sudah melakukan hal yang baik, tapi dampaknya kita nggak tahu kan seperti apa. Nah silakan Pak Kadis, mungkin bisa dilanjutkan. Ya, jadi device digital itu adalah teknologi berketuhanan, itu teknologi atau kemajuan teknologi yang digunakan untuk keberlangsungan hidup generasi kita, untuk kemudahan hidup kita. Apalagi Bontang itu kan masuk dalam jajaran kota smart city, smart ya. City. Jadi smart city kuncinya sebenarnya masyarakat yang smart itu ya. Lalu kita punya beberapa aplikasi ya kan, kita punya layanan digital, tapi masyarakat juga nggak akan jalan. Lagi pencerdasan, ya, peningkatan kompetensi digital untuk seluruh warga dalam semua strata itu menjadi penting. Kita, ayo kita bangun. Saya juga lagi mengumpulkan beberapa anak-anak milenial untuk ayo kita bangun kota Bontang ini lewat ide-ide cemerlang, startup gitu ya, kira-kira gitu. Apakah misalnya di sisi sektor pariwisata, sudahkah para driver-driver kita itu diberikan aplikasi ya, untuk dari mulai bandara sampai ke Bontang sudah dijelasin tentang potensi-potensi wisata Bontang, tentang karakter Bontang, di mana ada ini, apa segala macam, itu sudah seperti itu, basis aplikasi. Nah, melalui startup itu, karena startup adalah sesungguhnya adalah menyelesaikan solusi dari permasalahan yang ada di kota ini, kira-kira gitu. Jadi kembali lagi, misalnya aplikasi digunakan untuk mitigasi bencana, aplikasi digunakan untuk membaca cuaca dan seterusnya, aplikasi digunakan untuk memantau kota ya, kota. Tapi yang cerdas ya gitu ya, yang misalnya pengendalian banjir ini ada CCTV yang begitu debit air itu sudah ambang batas, langsung mengirimkan sinyal perintah. Lalu CCTV ini akan langsung ke mesin itu, mesin namanya. Mesin itu mesin. Itu akan langsung ke apa itu, alat untuk mutar pintu air. Dia akan mutar dengan sendirinya. Sampai sebegitunya. Saya juga punya ide, akan saya pasang CCTV di titik-titik api gitu ya. Begitu ada hawa panas, asap, maka CCTV sudah mengirim ke pihak terkait untuk mengirim armada itu, sehingga ini menjadi sangat bermanfaat. Itu yang disebut dengan teknologi berketuhanan atau digital. Dan ini sudah menjadi angan-angan Kominfo Kota Bontang. Kita roadmap-nya sudah sampai ke sana. Kita kan juga dengan Pak Kapolres ini, beliau punya command center juga. Command center. Kami juga punya command. Jadi saya berharap nanti dalam hal yang seperti ini ya, mudah-mudahan CCTV-nya Bapak bisa ke kami, CCTV kami bisa ke Bapak gitu. Sehingga saling, karena untuk keamanan sebenarnya. Kalau pengendalian Pak Kadis secara pribadi, secara nasional maupun global, tentang media sosial ini, kita sebagai masyarakat harus seperti apa, Pak?
ya waspada tadi saya katakan. Harus waspada, harus tahu bahwa kita dalam permainan global gitu ya. Jadi semuanya itu terbaca, sejak digitalnya terbaca. Jadi yang lebih ternyata di samping tadi Pak Kapolres, iya, orang Indonesia baik-baik, tapi ada juga yang jahat gitu kira-kira gitu ya. Kenapa gitu loh, ya ada bencana loh. Ada bencana gunung ya hari ini. Iya. Tapi yang di-upload itu korban bencana gunung yang dulu-dulu. Yang dulu-dulu. Ya, Pak. Ada tsunami di Lombok, tapi yang di-upload malah gambar-gambar tsunami yang di Aceh. Itu kan mau apa sih mereka? Kira-kira apa yang mau diangkat? Itulah kira-kira itu. Jadi perlu sedas. Makanya ada tiga hal. Satu sensor, dua analisis, tiga adalah tindakan. Nah, sensor itu mulai mata, ya kan? Lalu dimasukkan ke otak kita, kita analisis. Kemudian tindakan itu ya perilaku kita lah. Menyikapinya seperti apa? Jangan dikit-dikit anu. Makan pete bisa mengobati ini. Oh, semua dia pete. Itu kita belanja pete ternyata enggak bermanfaat apapun, ya rugi. Nah, ini yang kadang-kadang. Tapi itu memang tidak mudah ya untuk melakukan itu. Kira-kira ya. Itu. Pak Kapolres, begitu banyaknya tadi dikatakan hampir semua orang sekarang ini kan pakai medsos ya. Dalam segi kenegaraan maupun pengamanan gitu, konkretnya masyarakat harus seperti apa kalau untuk agar berita hoax tidak cepat? Memang sulit ya, saya katakan sulit, tapi mungkin saat ini bisa ada hal yang dilaksanakan. Yang saya sampaikan tadi bahwa memang masyarakat ini harus betul-betul menyaring dulu ya sebelum dia share, atau bahkan jangan adalah niat untuk memproduksi berita-berita yang memang kontennya tidak sesuai. Karena misalnya seperti tadi, mungkin kecelakaannya di sini dia ditambahin, oh itu ditabrak oleh sini, apalagi polisi yang menolong pun itu ditabrak polisi dan diangkat oleh polisi, itu bisa terjadi. Ini ada kasus bahwa orang kecelakaan karena memang jauh, ditaruhlah, ditolonglah sama polisi, dibawa ke polsek sama kantornya sama orangnya. Tapi tiba-tiba satu jam berikutnya orang sudah berdatang sana membakar polsek karena anaknya ditahan di polsek. Ini terjadi. Padahal jadi, dibawa membantu. Padahal kecelakaan di jalan, di luar, karena dia luka, ini macan SMP, diajaklah ke polsek, diobati di polsek. Satu jam berikutnya ada ternyata berita yang berkembang bahwa anakmu dipukuli di polsek dan luka-luka. Nah, ini yang terjadi di pusat daerah dulu, di daerah Pangandaran terjadi, dan itu langsung dibakar ke polsek. Tidak. Nah, inilah apa? Orang-orang yang beginilah yang harus kita paham betul, jangan mudah terprovokasi. Kita harus tahu kalau kita terprovokasi kita untungnya apa? Kita harus melihat. Untuk kepentingan apa, ya kan? Karena memang ada aja orang yang memanfaatkan. Situasi itu ada. Tapi kan kita sebagai masyarakat yang memang menginginkan kedamaian, menginginkan keamanan, menginginkan persaudaraan, nah kita harusnya jangan terpancing dengan isu yang merugikan kita. Yang pertama tadi, kita sudah sosialisasikan, kita sudah, yang sudah terlanjur ada tindakan, kita usahakan untuk cut, untuk take down. Yang belum, ya ayo sama-sama kita bikinlah berita itu yang menyejukkan. Seandainya tolong misalnya ini ya, misalnya pemilu di Bontang ini adalah pemilu yang paling transparan. Iya. Kita apresiasi kepada petugas-petugas apa, pemilu karena memang berhasil dengan baik tanpa konflik misalnya. Kalau kita sebarkan orang seperti itu, mindset orang dia akan lebih tenang daripada berita yang sebaliknya. Oh ternyata di daerah X ini ternyata banyak sekali kecurangan, bukti-bukti, padahal untuk nanya buktinya kecurangan yang mana? Itu dia hanya mungkin, oh ini katanya kan itu banyak yang terjadi seperti itu, Mas. Oleh karena itu ya sebagai masyarakat pengguna medsos yang baik ya, kita harus gunakan juga etika dalam medsos tadi. Lebih baik digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial yang sifat bermanfaat ya. Misalnya ayo kita kumpul di sini, kita mengumpulkan barang-barang bekas untuk membantu korban bencana, lihat medsos, lihat ini, itu lebih bagus daripada untuk ini korban bencana ini itu dilihat ini ditulis bahwa pemerintah daerah tidak memberikan sumbangan, kan ini kan berbeda, sama sebenarnya pendeknya yang diangkat korban bencana. Tapi kalau ayo ini ada saudara kita yang kekurangan, ayo kita sama-sama donasikan, sama-sama membantu barang layak pakai, sembako dan lain-lain, kita bantukan kepada masyarakat, itu mungkin jauh lebih baik ya kan, daripada tadi ini dinas sosial tutup mata karena tidak membantu, ya kan? Itu kan provokatif.
Padahal tujuannya sama, membantu sesama tadi, tujuan pengen membantu sesama. Tapi harus caranya juga harus ada etikanya yang baik, yang sopan tadi. Oleh karena itu ya, saya memohon kepada seluruh pemirsa pengguna medsos, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial, dan kita juga harus tahu etika dalam bersosial sehingga kita terhindar dari tadi ujaran kebencian dan juga berita-berita yang bisa menyesatkan kita sendiri. Ya, luar biasa. Pak Kadris mungkin bisa sekaligus closing statement, kira-kira isu apa yang harus diwaspadai karena baik mengenai keamanan tadi, apalagi agama dan sukus karena ini Harkitnas ini kita ingin satu menyatu, isu apa yang harus diwaspadai oleh masyarakat agar dia juga mengantisipasi. Saja sesuai tema bersatu untuk bangkit itu ya, yeah. Di konteks Hari Kebangkitan Nasional saya mengajak seluruh warga Bontang ya agar bijak menggunakan medsos, cerdas menggunakan medsos, tahu bahwa medsos itu ada sebuah lubang besar yang kalau sudah terperangkap di situ tidak bisa keluar lagi, maka kata-kata kuncinya adalah hati-hati gitu ya. Bukan berarti kita tidak mengajak untuk anti medsos, tapi barangkali lebih bijak untuk melakukan hal-hal yang positif ketimbang yang negatif, sharing sebelum sharing, sebelum sharing. Gitu ya, teliti. Sense of belongingnya dikuatin, sensor, analitis, dan juga tindakan itu ada di kita. Oleh karena itu semua dalam rangka untuk membangun Indonesia satu, Bontang yang aman, nyaman, tertib, gitu ya, sehingga keberlangsungan pembangunan di Kota Bontang benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat. Dan jadi sekali lagi kepada semua komponen kalau sudah dengar kayak gini ya sama-samalah kita ya. Karena kebetulan saya ketua paguyuban Jawa, saya juga kepada internal Jawa saya sampaikan seperti itu. Dan saya lihat juga keberhasilannya itu sangat masih kecil sekali Pak. Jadi memang harus terus menerus, tidak boleh bosan kita melakukan itu kan. Itu menyangkut karakter perilaku masing-masing orang. Bapak Ibu semua, apa yang sudah Bapak like di Facebook itu sudah terdata dalam sebuah big data yang kemudian sudah diolah oleh Google menjadi sebuah pemetaan secara psikologi, karena medsos itu bukan soal teknologi, tapi itu soal sosiologi dan fisiologi, itu aja masalahnya. Jadi saya pikir berbijak itu lebih bagus. Itu Mas. Baik, pemirsa PKTV, banyak hal yang bisa saya tangkap dari dialog atau sharing kita pada Bontang Dialog ini, terutama pada bagaimana Anda bersikap melalui media sosial, berbicara melalui media sosial. Jangan takut, kita memang di Bontang, daerah kecil, tapi kita harus melakukan itu untuk menjadi contoh di daerah lain. Bersama saya, Teguh Suharjono, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sangat luar biasa, Pak Kapolres dan Pak Kadis, Kominfo. Seluruh kepala kerja yang bertugas pamit undur diri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.